Oke, pulang kita dengan gue Bang Richard nih. Hari ini gue mau makan ramen Jovi. Teman-teman di sini ada banyak diskon ya. Nah, kita masuk aja langsung yuk ke dalam teman-teman. Ini apa nih? Jovi ramen Pamulang tuh. Tuh dua piece ekstra dan teman-teman semua. Masuk ke dalam aja langsung masuk ke dalam teman-teman ya. Ini dia nih masuk ke dalam. Wah, ini. Apanya? Ini dia nih Mbak. Ini ada ramen harganya berapa Mbak? Gimana sih ini? Sampai 9.000 harganya. Wah, ini teman-teman tuh ada promo apa Mbak E? Ini lagi ada promo, beli satu ramen dapat 2 siomay. 2 siomay. Wah, lu mantep banget teman-teman tuh. Ambil ini harganya nih tuh. Hari 13.000, 15.000, 19.000 teman-teman tuh banyak banget tuh ya. Jadi kalian mau kesini langsung aja kesini tuh. Harganya murah banget nih. Nah, itu dia teman-teman. Teman-teman, nah ini di dalamnya tuh bagus banget ya. Teman-teman, ini ramen soyu teman-teman itu harganya 13.900 teman-teman tuh. Ini juga nih ada lagi nih tuh ramen chicken katsu teman-teman tuh 19.900 teman-teman ya. Tuh harganya terjangkau banget ya. Nah yang ini di lantai satu teman-teman nih, nah itu tempat duduknya juga bagus tuh, rapi tuh, ada lukisan-lukisan Jepang teman-teman tuh ya. Ini di lantai satu teman-teman, gua akan naik ke lantai dua teman-teman ya. Nah ini teman-teman nih, ini di atas nih tempatnya nih tuh, wah cakep banget teman-teman nih tuh, wah tempat suasananya juga cakep banget, indah banget nih, kayaknya nyaman banget kayak makan ramen sih teman-teman tuh. Cakep banget nih. Ini teman-teman nih, ini ornamennya cakep banget teman-teman nih, lihat tuh lampu-lampu, terus ada lukisan-lukisan Jepang teman-teman ya, lihat ini cakep banget ini tempatnya juga bagus banget teman-teman ya. Sudah berada di Jovi Ramen teman-teman ya. Gue pingin makan ramen ini tuh harganya murah banget teman-teman, dan porsinya itu banyak banget teman-teman. Penasaran banget nih, pasti enak banget ini. Worth it tuh harga 13.000 teman-teman. Penasaran, gue pingin makan. Teman-teman, gue sekarang pengen nyoba nih dimsum sushi sambil nunggu ramen teman-teman nih. Udah nih dimsum sushi teman-teman nih, enak banget nih, gue pengen coba nih cicipin seperti apa. Enak, apa namanya, ikan-ikannya rasa banget loh, enak banget tuh sushi ini, dimsum sushi bagus gue nih, enak banget nih menolong nih teman-teman ya. Mantap, luar biasa nih, enak banget tuh jamnya. Oke teman-teman, sekarang gue pengen coba nih ramen dari Jovi teman-teman. Nah ini dia nih. Ini segini teman-teman nih, ini segini tuh harganya 13.900 ya, 14.000 teman-teman tuh lihat tuh. Segini banyak ya teman-teman tuh lihat tuh. Ada telur juga, ada dimsum juga teman-teman lihat tuh. Wah, gue pengen coba nih. Gue pengen makan ini nih, ini cabenya nih, sambal ini teman-teman nih. Sambal ini, mantap banget ini. Ini kecap asin teman-teman ya.
tuh kita kasih nih, gue pengen coba deh. Tuh teman-teman tuh kecap asin yang coba dikicip aja deh. Nah, jadi teman-teman, gue pengen coba deh rasanya seperti apa teman-teman. Eh, mantep banget nih. Nah, ini dia nih, gimana teman-teman nih, mantep banget nih. Kita coba teman-teman. Mantep banget teman-teman, enak banget nih, ini pagi ini nih dim sama nih teman-teman nih. Ini benar 13.000 teman-teman nih, segini banyak loh, ini banyak banget 13.000 teman-teman nih, udah pakai telur lagi, waduh mantep banget dah. Rasanya enak banget teman-teman. Aduh, juara banget tempatnya, nyaman, pakai AC lagi teman-teman. Aduh, 13.900, 14.000 teman-teman harganya. Nih, teman-teman yang gue pakai bubuk nih, sambal bubuk tuh teman-teman tuh. Ini terasa banget loh, aromanya tuh wangi banget. Habis itu apa nih? Tuh, telurnya juga mantap teman-teman tuh. Lihat telur deh. Lihat telur itu. Telurnya enak banget. Mantap banget teman-teman. Enak banget ini, kuahnya juga terasa banget teman-teman loh. Kuahnya nih. Aduh. Enak bener nih ramen. Aroma ramen itu terasa banget. Wangi. Campur lagi pakai dimsum, enak banget. Pokoknya worth banget teman, 13.000 sebanyak ini. Kencang lu pada-pada makan. Oke teman, itu dia review gua pada sore hari ini. Dan gua mengucapkan terima kasih pada Jovi Ramen yang sudah menyempatkan gua untuk review pada hari ini. Terima kasih kakak ya. Dan gua juga mengucapkan terima kasih kepada kalian sudah menonton video gua dari awal hingga sekarang. Jangan lupa banyak bersyukur apa yang telah kita punya teman-teman nih. Misalnya penasaran nih, ingin makan Jovi Ramen, kalian langsung aja datang nih ke jalan Pamulang ya. Pamulang di daerah Tangerang Selatan teman-teman. Hujan di depan nih. Oke gitu, gue Bang Richard dari Pamulang Tangerang Selatan.